jadi apa pun, komplain apa? Kamu pilih? Ah, okay. Namanya unboxing. Ini aja mau barang-barang film silat ke sini, kan juga, no? Dalam halnya kau barang, ada. Dapat menunjukkan pedang. Sejam setengah lah. Terlalu sore lah. Sore. Tidak sumbing kalau ngadil pun pasti salah ya. Tidak. Dan pada kita dapat nusuk pak paku dua. Saya dapat tak? Iya. Paku dua ni. Kebanyakan dua sih. Otak ada peripat saya pula tu. Iya. Buka boleh mana saya? Utang betul dua dim lah ya, kecil buat anak. Badan kecil, badan takut. Aku dua dim lah. Oh, sini dok. Di sini juga ada paku. Teleskop. Magazin. Hand grip, tali sandang, peredam, mounting Picatinny top 30. Ini aja 100.000 apa dudukan teleskop ini itu asli tapi tidak dapat dipakai. Relatas tidak bisa. Bagus ya. Dari mulai transaksi ini aja tidak sampai bulan ya. Seminggu. Seminggu ya. Oke bos, inilah dia Predator Jaguar Taktikal dengan popor custom maju mundur. Tabung 460 cc. Laras 55 cm dengan cerobong oli 12. Angin kosong biasa karena lewat pesawat harus dikosongkan.
si heritnya kita pakai, guys. Oke, sekianlah unboxing unit kelima seni permanggar. Semoga nih dipergunakan dengan bijak dan bermanfaat, bukan untuk menyakiti binatang, tapi sekedar hiburan dan bikin konten. Makanya seni permanggar tidak pernah menembak kalau tidak benar-benar desak, umpamanya pesanan orang atau binatang-binatang yang merupakan kategori hama. Hama pun harus kita kategorikan. Biawak, tupai, dan yang lain-lainnya, kalau dia di hutan itu bukan hama, guys. Karena memang mereka ada di hutan, kita yang datangin mereka. Tapi kalau di pertanian, seperti monyet, tupai, biawak, ada di pertanian kita, itu boleh dikatakan hama, karena dia mengganggu pertanian. Tidak semua hama dikatakan hama. Ingat, kalau kita ke hutan berarti kita mendatangin mereka, itu bukan hama. Tapi kalau mereka datang ke pertanian, itu hama. Ya guys, pergunakan senjata dengan bijak, berlakulah yang bijaksana. Semoga sukses bersama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Tuh.